akan menyerah. Saya akan berhenti memperjuangkan cinta kita. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, Dian yang akhirnya menyerah dan gak akan lagi memperjuangkan Tias. Ini akan menjadi kabar yang bagus buat Jinu. Dan melihat hal itu, tentu saja Franz pun langsung mengambil momen berharga itu dan mengirimkannya ke Jinu. Ternyata masih ada kesempatan kembali lagi sama Tias. Dan terlihatnya Jinu tersenyum, pastinya bahagia banget ya, karena masih memiliki kesempatan mendapatkan Tias kembali. Om mau bukan bantuin saya? Bantuin saya akan memberikan apapun buat Om. Sementara itu terlihat Hani yang lagi membujuk Kobra supaya mau menolong dirinya. Bahkan di sini Hani itu menawarkan banyak hal supaya Erwin mau membantu. Kemudian terlihat Zidane yang sedang bersama dengan Abel. Tentu saja kita pengennya itu Zidane segera tahu kalau Abel adalah adiknya Hani. Kemudian adegan berpindah kepada Dian dan juga Kobra yang lagi ribut. Di sini Dian itu geram karena Kobra terus saja campuri urusannya. Kalian kena kecil aja. Tetapi kalian bisa lihat apa yang terjadi. Malah Pak Sigit yang jadi korbannya. Tentu saja Dian pun shock, begitu juga dengan Tias. Dan kalian bisa lihat ya, ternyata jurus Kobra itu ampuh juga. Di sini kan Dian disuruhnya mundur, peto. Itu kan jurus yang diajarin sama Kobra. Dan ternyata berhasil ya, terlihat nampaknya Tias itu sangat mengkhawatirkan Dian. Bahkan ketika Dian sakit duduk di kursi roda, Tias datang untuk menjenguk Dian. Dan so sweet banget ya adegan yang terakhir tadi ketika Tias duduk di pangkuannya Dian. Iya, memang Kobra luar biasa ya, jurusnya memang ampuh banget. Tetapi kira-kira Kobra mau enggak membantu Hani? Tentu saja enggak dong ya. Simak terus kelanjutannya bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.